prestasi Amanah Saham Bumi Putra ASB kekal kompetitif di tengah iklim pelaburan dan pasaran semasa yang mencabar impak langsung pandemik COVID-19. Demikian reaksi penganalisis ekonomi berhubungan pemberian agihan pendapatan sebanyak 4.25 sen seunit untuk ASB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Antara perkara yang perlu dinilai pelabur, iklim pelaburan semasa dan faktor yang mempengaruhinya. Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Muhammad Afzal Nizam Abdul berpendapat pelaburan ASB perlu diteruskan. Malah ia masih merupakan pilihan pelaburan yang baik kerana masih dapat memperoleh keuntungan. Mengambil kira keadaan ekonomi yang mencabar ketika ini, dividen ASB dilihat berdaya saing yang menjadi bukti keupayaan PNB. Pada masa sama, strategi pelaburan global PNB membuahkan hasil dengan sumbangan kasar ekuiti awam global kepada PNB meningkat kepada 24.5% tahun ini berbanding 6.3% pada 2019.